2018 dapat kita saksikan bersama bahwa di belakang saya sedang dilaksanakan pemusnahan anti foto di Kalimantan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP Bimoto Purwanto SASIK MOI. Puluhan ribu botol miras, ratusan liter miras oplosan, dan puluhan ribu butir petasan merupakan hasil pengungkapan dan penyitaan sepanjang satu bulan terakhir terhitung mulai bulan April. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Ciamis, Kalapas Kelas 2B Ciamis, Kadis di Kabupaten Ciamis, Thomas, Toga, dan Toda. Adapun peserta apel terdiri dari TNI, Polri, PNS, Satpol PP, Dishub, dan Ormas KBPP Polri. Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso SHSIKMH menyampaikan, menjelang bulan Ramadan ini telah dilaksanakan operasi penyakit masyarakat di kos-kosan maupun di kontrakan. Dan penyakit masyarakat ini biasanya berkisaran pada anak muda yang masih mencari jati diri untuk mendapatkan perhatian orang tua. Hal itu terjadi karena kurangnya kontrol dari orang tua dan kurangnya kepedulian dari lingkungan yang tidak mengajak kepada hal yang positif, termasuk lingkungan sekolah yang juga merupakan kewajiban dari tiga pilar yaitu TNI, Polri, dan Pemda untuk mengajak para anak muda ke arah yang positif. Selain pemusnahan miras, dilaksanakan juga launching serta penandatanganan MOU pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba dimasukkan dalam mata pelajaran penjas olahraga dan kesehatan pada tingkat SD dan SLTP di wilayah hukum Polres Ciamis. Selama kegiatan berlangsung dapat terlaksana dengan lancar dan kondusif.